Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Utami Herbal. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas manfaat daun mangkokan untuk kesehatan tubuh. Daun mangkokan merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki daun yang berbentuk seperti mangkok, yaitu cekung dan juga dapat menampung air. Daun mangkokan merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dan juga biasa ditanam pada pekarangan atau halaman rumah. Manfaat yang pertama untuk memperlancar sistem pencernaan. Manfaat pertama dari daun mangkokan adalah sebagai salah satu jenis tanaman yang baik untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Untuk mengonsumsi daun mangkokan sendiri, Anda dapat mengolah daun mangkokan tersebut dengan cara direbus dan dimakan sebagai lalapan. Namun bisa juga membuat tumisan dari daun mangkokan tersebut sesuai dengan selera Anda. Meskipun hanya berbentuk daun saja, namun daun mangkokan memiliki kandungan gizi yang tinggi juga. Manfaat yang kedua dapat membantu mencegah rambut rontok. Anda perlu mencoba daun mangkokan untuk membantu mencegah terjadinya kerontokan pada rambut Anda. Manfaat daun mangkokan untuk rambut sangat baik untuk mencegah masalah kerontokan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah rambut rontok dengan menggunakan daun mangkokan. Caranya, ambil 4-5 lembar daun mangkokan, kemudian cuci hingga bersih. Rendam pada minyak kelapa. Setelah direndam, peras daun mangkokan hingga benar-benar kering. Oleskan minyak yang sudah bercampur dengan ramuan daun mangkokan tersebut pada kulit kepala Anda secara merata. Lakukan perawatan ini secara rutin untuk mengoptimalkan efek yang baik bagi kulit kepala Anda. Manfaat yang ketiga, menjaga kesehatan dan juga kesuburan rambut. Selain dapat mencegah terjadinya kebotakan dan juga kerontokan pada rambut, daun mangkokan juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk membantu menjaga dan juga mengoptimalkan kesehatan dari rambut Anda. Caranya juga hampir sama dengan cara membuat ramuan dari daun mangkokan sebelumnya, yang digunakan untuk mencegah kerontokan rambut. Dengan menggunakan ramuan daun mangkokan ini, maka rambut Anda akan menjadi lebih sehat, kuat, dan juga berkilau. Selain itu, ramuan dari daun mangkokan juga mampu untuk mencegah munculnya ketombe pada kulit kepala Anda yang sangat mengganggu kepercayaan diri Anda. Manfaat yang keempat, dapat membantu mengobati luka. Caranya, haluskan beberapa lembar daun mangkokan, lalu kompres dan juga diletakkan dengan bagian tubuh Anda yang mengalami luka. Daun mangkokan dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan juga dapat membantu mengeringkan luka dan mencegah terjadinya infeksi pada luka Anda, sehingga luka yang Anda alami bisa lebih cepat kering. Manfaat yang kelima, mengobati peradangan atau antiinflamasi. Manfaat daun mangkokan yang penting lainnya adalah sebagai salah satu daun yang mampu untuk mengobati peradangan dan juga antiinflamasi. Sifat anti peradangan dan inflamasi ini sangat berguna untuk mencegah munculnya peradangan pada bagian organ tubuh Anda, seperti radang tenggorokan, lambung, dan juga usus. Selain itu, daun mangkokan juga memiliki manfaat yang sangat baik dan juga penting untuk mengobati dan mengatasi peradangan pada payudara Anda. Manfaat yang keenam, memperlancar peredaran darah. Daun mangkokan memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi. Kandungan zat besi ini merupakan salah satu mineral yang sangat baik untuk membantu memperlancar peredaran darah. Lancarnya peredaran darah ini tentu saja sangat baik untuk kesehatan tubuh Anda, karena dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah
serta dapat membantu mengoptimalkan suplai dan pasokan darah serta oksigen ke dalam organ-organ tubuh Anda. Nah, itulah beberapa manfaat daun mangkokan untuk kesehatan tubuh kita. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu mampir ke YouTube channel Utami Herbal ini untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan juga kecantikan. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.